النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا يعني أي منزل أي مكان ينزل فيه سواء في غابة. Selanjutnya berkaitan tentang akhlak dan akhlak-akhlak Islam dan adab-adab yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa di antara kalian yang turun di sebuah tempat, atau di manzil, atau di kahf, atau di bahar, di ay makan yanzil fi, na'am, atau di sebuah rumah, atau di sebuah tepi sungai, yaqul, maka dianjurkan untuk berucap, berzikir, berkata, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Idza qala hadha ad-du'a, na'am. A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, dari seluruh makhluk-makhlukmu yang buruk. Jika seseorang mengucapkan doa ini, lam yadhurruhu syai', maka tidak ada satu orang pun yang dapat membahayakannya sampai dia keluar dari tempat itu. Qala Al-Qurthubi, Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah, Al-Imam Al-Qurthubi rahimahullah ta'ala berkata, yaqul wa qad jarrabtu dhalika, yani ana jarrabt hadha ad-du'a, anna da'iman aqul hadha ad-du'a ma yadhurruni shay' bi'idhnillah. Aku pernah mencoba membaca doa ini dan setiap kali aku turun di sebuah tempat aku berdoa dengan doa ini, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu orang pun yang dapat membahayakanku. Naam, yaqul illa marra wahida dakhaltu ila manzili wa lam aqul faladaqatni aqrab. Kecuali pada suatu keadaan aku pernah tidak membaca doa ini. Ketika itu aku masuk ke dalam sebuah rumah dan aku lupa untuk membaca doa ini. Kemudian aku disengat oleh kalajengking. Doa mukhtasar, doa yang ringkas, fawaid azimah, akan tetapi memiliki faedah yang sangat besar.